sekarang gerakan literasi aja, paling ngerjain gerakan literasi, media sosial, apa riset media sosial, terus kemudian apa ya, ngajar aja paling. Kalau lu apa dah? Ya, ngajar sih masih gitu kan, di luar praktek juga. Sekarang saya lagi coba concern di gerakan kemudahan, terutama untuk bidang sosial, kemanusiaan, sama kesehatan. Apa nggak ganggu apa itu gerakan kamu bikin gerakan pemuda gitu kan volunteerism? Ya, sebenarnya sih enggak ya, karena kan untuk praktek kan seminggu paling cuma 2 kali, selebihnya ya masih punya banyak waktu lah kita untuk kerjain itu kan sebenarnya. Tapi emang penting sih ya, apalagi scientist kemudian dokter untuk terjun di ini ya, iya, gerakan pemuda. Iya, sepakat, karena betul lah, karena gini lah, kita tahu kan bonus demografi Indonesia bakal datang nih di era yang nggak lama lagi. Nah kalau kita nggak ngebina mereka dari sekarang gitu, bisa jadi bukan jadi bonus demografi, malah bencana buat kita kan gitu. Yeah. Makanya cobalah kita bina adik-adik yang di bidang kemudahannya itu sekarang ini. Rosti Forcisnya satu ya? Kamu makan apa nih? Sama deh, Rosti. Tapi yang di blokernya satu ya. Oh iya. Gitu, tadi kamu kan bilang sekarang tuh jadi pengamat media ya. Mm-hmm. Nah, ini fenomena nih di kalangan anak muda gitu ya. Apalagi dengan era sekarang, penyebaran berita atau isu hoax kayaknya tuh cepet banget gitu ya sekarang itu. Gitu. Itu kira-kira kenapa, dan kalau buat anak muda nih harus kayak gimana sih buat ngatasin itu? Sebenarnya kan era media baru ya, semua orang bisa bikin website, semua orang bisa bikin akun Facebook, media sosial lain gitu. Era dimana banjir informasi, itu sesuatu yang gak bisa ditepis. Okay. Sehingga untuk mengontrol itu hampir sulit, dan bukan hampir sulit ya, tapi sangat tidak masuk akal. Sehingga kalau aku melihatnya, harusnya yang dikontrol adalah, bukan yang dikontrol, yang dibangun adalah filtrasinya. Caranya? Lewat gerakan literasi dari si pemuda, pemudi. Okay. Itu bikin membangun gerakan literasi. Oh, berarti lebih dikuatkan gerakan literasinya ya, dan untuk menyangkal berita-berita hoax itu. Dan aku pikir memang harus dari pemuda-pemudi, dan mungkin itu irisannya kita berdua. Iya, betul, ya. Betul. Nanti kita bisa kolaborasi untuk bangun itu berarti ya. Tadi kalau ngomongin media, berarti riset kamu selama ini juga berkaitan dengan media sosial gitu? Ada beberapa riset sih yang untuk yang membicarakan, yang menganalisis hoax di media sosial. Oh, okay. Jadi ya masih linear dengan gerakan literasi. Kalau soal kemudahan tadi, kalau gerakan, bukan gerakan, itu kan aktivitas yang lebih detail gitu untuk... Iya, salah satunya ya, berkaitan kemudahan, apalagi berkaitan bidang saya di kedokteran, saya coba bikin gerakan sosial namanya Volunteer Doctors Law. Jadi ini adalah sebuah media pembinaan karakter bagi mahasiswa kedokteran gitu, supaya empatinya meningkat, kepekaannya sosial meningkat, sama kerelawanannya juga tinggi, dengan ibaratnya memaparkan mereka kepada realita kehidupan di masyarakat. Karena kalau kamu tahu sendiri, di kedokteran itu pendidikannya kebanyakan kan berkaitan dengan klinis ya. Belajar tentang penyakit, ketemu pasien, nah, tapi kenyataan-kenyataan tentang bahwa di masyarakat masih banyak yang miskin, gak bisa berobat, masih ada orang-orang sakit yang tidak tertangani, kan itu jarang ditemui. Seperti itu sih. Ngomong-ngomong soal gerakan dan dokter, kedokteran gitu, kemarin aku baca, pernah dengar Gue Farah? Ernesto Guevara. Ini kan dokter juga. Dokter juga. Argentina. Kalau nggak salah dia itu yang bikin gerakan revolusi di Kuba kan. Tapi saya belum baca detailnya sih. Gitu. Iya. Ini menarik pasti. Bagus juga banget. Nanti bisa saya baca deh. Sekalian saya lihat lagi, pelajari ya. Itu dilihat di luar. Hobi otomotif juga Vespa. Aku juga punya Vespa, tuh Vespa klasik dulu. Ikut komunitas. Hobi lah, ikut komunitas juga. Ini juga sama sih, salah satunya kan anak-anak muda nih yang inisiasinya lah, namanya komunitas menurut Vespa Bandung. Ya ikut join aja sih buat nyalurin hobi, sekaligus kan yang tadi yang saya bilang, di tengah-tengah nyalurin hobi, saya bisa masuk buat membina mereka gitu. Wah, menarik ya, hidupnya integral semua tentang kepemudaan, kedokteran. Makanya abis ini, abis ketemu sama Tito sekarang gitu, saya mau ke salah satu daerah di Tanjung Sari, mau bawa mereka, kita touring ke pedesaan untuk survei di sana, mau balai apa ya, kayak bakti sosial apa yang bakal kita kerjain. Jadi ngedorong komunitas, dia kelompok pemuda untuk ke arah yang positif lah, sambil nyalurin hobi gitu.
Ya, barangkali bisa boleh melahirkan Guevara baru gitu. semoga iya. Oke deh. Ini nanti mungkin saya pinjam aja ya, nanti saya bawa dari sini. Masih kan? Oke. Kita makan dulu, karena abis ini kan saya harus pergi lagi. Oh, oke. Okay. Ya, mari.